Halo, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ivan Gunawan mengaku bakal menikah tahun depan jika tak ada halangan. Pengakuan Ivan Gunawan sontak membuat publik terkejut. Pasalnya, Ivan tak pernah mengumumkan siapa kekasihnya selama ini. Seolah mengaminkan pernikahan sahabatnya, Ruben Onsu mengungkapkan sosok perempuan yang tengah dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan. Ia adalah Bella Aprilia, runner-up ajang Miss Grand Indonesia 2020 sebagai perwakilan Jawa Tengah. Ruben mengatakan, Bella adalah pribadi yang baik dan sangat menyayangi Ivan Gunawan. Ibaratnya apa ya, obrolan Bella sama Igun itu seru, unyu-unyu banget. Dewasa chatnya, kadang-kadang Kak Igun suka kasih lihat dikit, tutur Ruben Onsu. Ruben tak memungkiri, Ivan Gunawan sering curhat tentang Bella kepadanya. Kalau Igun itu bahasa hati kayak gini, ngomongin tentang Bella pelan-pelan. Tapi saya tahu itu bahas soal rasa dan hati, tutur Ruben. Berhembus kabar pernikahan Ivan Gunawan dan Bella Aprilia akan dilaksanakan tahun depan. Terkait kabar tersebut, Ruben pun merasa Ivan Gunawan saat ini juga sedang memikirkan niatannya itu. Tapi kan Bella akan mengikuti kompetisi di awal Januari. Jadi ya saya rasa Igun maunya dia fokus dulu ikut kompetisi, baru memikirkan hal-hal lainnya tahun depan, ujarnya. Ruben berharap Bella bisa mendapat kebahagiaan bersama Ivan Gunawan. Begitupun sebaliknya, Ivan Gunawan dan Bella memang sering bertemu karena terlibat dalam proyek pekerjaan yang sama. Bella sering menjadi model untuk memperagakan baju yang didesain Ivan Gunawan. Ketemukan karena memang banyak pekerjaan yang dilakukan Bella bareng sama Igun. Kadang sama channel kita juga. Awalnya teman, jadi demen deh, ucap Ruben Onsu.